Ya. Wah oh, kak, iya tantang udah ya kak. Ini ngatur secara berdiri. Kalau mau seperti itu, mau dulu bisa. Mau dulu atau mau berdiri? Terus ini. Buka aja, bentar. Dua. Yang kami hormati Bapak Wakasar selaku PLH Kasihumas, rekan-rekan media yang berbahagia, izinkan pada pagi hari pada siang hari ini kami melaksanakan kegiatan konferensi pers mengenai tersangka Panca Dermansyah yang saat ini ya sudah hadir di sini. Jadi rekan-rekan sekalian perlu diketahui bahwa semalam setelah kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati bahwa yang bersangkutan inisial P ini, saudara P, dinyatakan sehat dan bisa dilaksanakan proses penanganan seperti biasa, sehingga kami melaksanakan kegiatan penangkapan kepada yang bersangkutan dan kami laksanakan kegiatan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 216 12 Romawi 2023 Reskrim Jaksel tertanggal 20 Desember tahun 2023. Jadi 20 hari ke depan yang bersangkutan kita lakukan penahanan dan proses penanganannya segera kami limpahkan ke pihak jaksa penuntut umum. Mungkin demikian ya, hari ini rilis bahwa secara resmi saudara P telah kami lakukan penahanan. Demikian ya. Mungkin kami bisa bertanya dulu ya kepada tersangka melakukan perbuatan tega melakukan pembunuhan ke empat anak Anda, bisa Anda jelaskan? Ya, intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih hidup aja sih, saya juga ikut dengan anak-anak. Jadi Anda berpikir setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak Anda dan Anda bunuh diri gitu? Iya benar. Tapi saya masih ternyata masih dikasih kehidupan dengan 5 kali percobaan. Anda menyesal? Ya untuk saat ini saya menyesal atas perbuatan saya. 5 kali kapan aja itu, Manda? Ya. Mungkin demikian ya, jadi bisa langsung ya Anda sekalian dengar dari yang bersangkutan bahwa awal mula yang dilakukan ya, akibat dari rasa cemburu, sakit hati pada istri. Memang Anda tahu istri Anda selingkuh? Iya, karena saya melihat dari pertama itu dari chat WA WhatsApp. Lalu saya sempat telepon itu lakinya, tapi nggak lama diblokir. Terus yang di hari Minggu saya hack Instagram istri saya baru lihat itu secara detail. Ternyata bukan satu orang aja, ada tiga, kisaran tiga orang yang melakukan kayak apa ya, chat yang seperti kayak suami istri. Ya mungkin dengan aja ya, rekan-rekan sekalian ya. Ya, udah.